Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun. Yang terhormat semua wajib pajak di wilayah Provinsi Bengkulu dan Lampung. Saya Cucu Supriyata, pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, mengucapkan terima kasih atas pemenuhan kewajiban pelaporan SPT tahunan untuk tahun pajak 2023. Kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh wajib pajak yang telah patuh melaporkan SPT-nya dengan benar, lengkap, dan jelas. Wajib pajak yang kami hormati, SPT merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Pada kesempatan ini juga, kami sampaikan imbauan kepada seluruh wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunan untuk dapat segera melaporkan kewajiban tersebut. Jika terdapat kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia. Wajib pajak juga dapat mengunjungi kantor pajak terdekat. Kami siap membantu pengisian pelaporan SPT tahunan saudara. Saya juga mengingatkan untuk wajib pajak badan untuk segera melaporkan kewajiban SPT tahunan PPh badan paling lambat tanggal 30 April 2024. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang sudah melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan. Pelaporan SPT tepat waktu merupakan cerminan kepatuhan kita semua. Lapor pajak lebih awal, lebih nyaman. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung berani, bersih, amanah, melayani. Pajak kuat, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.